Putri Pelamboyan Vera di tangan apa yang dituju Vera membagi putri. Satu blok jamak putih mentakam kembali datangnya. Semula lakukan Cynthia di sana. Leluasa kali dengan satu masih ada Yuni Mangalo datang kali ini. Timila satu di blok bola masih ada ini terbang kalau datang di sananya. Tamu Flamboyan Putri Pasirian. Kak, kesenya aman aslinya. Sedangkan yang berada di sebelah utara dengan jersey kebanggaan di kombinasi putih hitam inilah dua putri MRC Elite Randa pun juga minta tangannya. Oh, tangan. Satu sebenarnya sudah berbeda kali untuk Putri Flamboyan Pura angka dengan tinggi dosa lalu satu akan dia kembalikan kali ini satu hitam kali ini Yuni gagal terima dengan sempurna membuka angka pertama 1-0. Masih dengan sekecil mungkinnya dia nomor punggung sebuah pria piala sama sendiri putri terima kasih Safira membagi dengan Yuni mampu dimentakan kali atas dan kat bola dengan satu beketeknya masih dengan putri mengalah datang Lita luar biasa berdasarkan perusahaan sementara dengan skor imbang 1-1. Di ujung sebelah utara adalah Yuyun nomor 11 Sabina pelatih terima kasih dengan dia di sana membagi sasaran dengan Salma jatuh teman-teman putri dia Saul kembali media poin 2-1 digoyang masih dengan Iben lakukan servis di sana datang Vera membagi umpan lagunya Yuni namun apa daya gagal dengan satu blessing dari Yuni nomor punggung 3-1 Rizipol masih dengan Iben servisnya meluncur dari sana putri terima kasih di tengah Lita terluasa dengan satu kontrol bola sebaik di udara paling namanya Elita Putri 2-3 kembali pindah poin untuk Putri poin penjahayaan di nanya mas kali di Cihan satu tipuan bola lakukan sudah Wiwi ambil Ali Yuni membagi dan satu angkat bola Yuyu terima kasih kali ini Apu kerja sama dengan Pak Kamera masih ada di sana Yuyu membagi Elita Putri menyamakan kedudukan sementara dengan Dika melawan sama. Ini HP apa dan di HP kentang ini. Rotik menang di negosial. Iya. Mana pun di sana. Satu blessingnya Iwan terima pasin di sana angkat bola dengan sempurna kali ini. Wui, sempurna kali ini datang dari Putri Flamboyan. Oke sekalian. Sama. Ini mah. Nomor punggung 10 kembali memindahkan angka sehingga 4 melawan 3. Ini HP apa? Pindah poin untuk sang setter mereka di sana nomor punggung 9 Jihan satu plottingnya Jihan lakukan sempurna ada Safira membagi Wiwin gagal dengan satu kontrol bola lewat Wiwin Sakita 5-3 masih itu putri Flamboyan Pasir yang Jihan Muti tak bahaya ini si kecil manis servinya Jihan langsung sudah Yuyuk terima pasir Limna sasar kali ini April membagi di belakang dengan satu bebek satu nama dalam tempat tiga kebukaan putri MRC dan satu bebek sedang tersi barang kita dari dia nama kebun 2-2 6-3 dia garansinya masih dengan timang sebeli bunda Bekasa dengan angka bola satu cabinya ceplol resinya Wiwi di sana Vira satu tuan bola berhasil berhampir sih dari Flamboyan 4-6 dua angka tipis sementara tertinggal kan oleh anu lah semoga ada Elita Putri mari kamu lihat tak mau lihat sempurna di sana datang di tengah April masih dengan Lita kalau Vira membagi satu sebenarnya putri mampu dibaca
Satu cover di band Goran Sampurna 8 atas di band nama Tugung 3 5 6 kita monit ya entah tepat diminta sementara untuk Putri Flamboyan Falsirian musik. Tidak lihat sama kalau Vera membagi di belakang satu dan sebagai Yoni langsung kan Soda. Mengaku apa? Aduh benar. Karena kakak kali ini Soda menikah. Kembali menyumbangkan angka untuk Putri Flamboya 7-5. Konsentrasi tingkat tinggi kali dengan Happy Salman waktu pukul 10. Si pemain dalam Nusa Tenggara Timur 8 melawan 5. Bismillah sudah menggabung lapangan. Di posisi 4 nomor punggung 10 kali ini Epizal Malakwan CD bola di pasinya Putri kali ini terhadap bandaran satu tekanan Wiwi Sadiba memindahkan angka kali untuk Putri MLC 6 melawan 8. Sementara dengan sang kapten Yuni Lul. Pul. Bonabul. Enam melawan 8 dengan satu sebenarnya pelatih Yuni lakukan sudah terima pasir kali ini event angkat bola tinggi dengan Singkalan kira lama pukul 12 akan sempurna bola di udara. Ujung lalat 8 masih dengan Yuni servis bola lakukan sempurna. Datang di sana. Sarah Monika. Si pemain muda yang dimiliki dari Putri Flamboyan Falsirian Lumajang memindahkan angka kali ini 9 melawan 7 servis bola lakukan dengan si kecil manida masih di sana ada media kan satu defend gagal kali ini tapi mencoba apa pengaruh kan dan juga sang setter Jihan nama pukul 9 8 melawan 9 pindah di awal ya masih dengan satu tentang hari ini ya dengan Sera di sana Jihan membagi betul apa ya sempurna dengan satu kontrol bola yang di apa ulang nomor 3 tapi video TV 10 hari 8 pindah ya pro ya jadi edit ya yang baru ini baru bagus dia ayo pelan tapi gilu gagal nampaknya dengan kamu deh kok kan mare kok kalah dengan nomor punggung 2 Sera lu udah anang stadion 9 melawan 10 servis bola di posisi 1 betul lepaskan bola 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 Jihan datang membagi dengan Iben lambung tinggi di udara bakal kembalikan sekali putar Mika sana banyak dari Putri Flamboyan menyamakan baru tambah ya 10 melawan Putri masih dengan nama pukul 12 Putri Widya Sari akan bola satu ceblok berisinya sari bola umum ya bro ke belakang alin dalam banyak lu kembali kali ini dari Putri Flamboyan aduh di belakang sana si Sepe Kamparat kiri dia lepaskan satu sepatu aduh di monet banyak masih ada dia di monet tak anu dia serangannya kali ini Salman ojo nanti santa kita Tuhan nendang ngomon bubul cuman mengadung dong sepe holy baan masang talin sepatu takut terberentak kali ini dia nomor punggung 12 si pemain muda yang diberikan dari Putri Flamboyan atas Sirian Lumajang servisnya dia lepaskan sudah terima kasih Yuni umpan lambungnya Elita sempurna kali dengan satu sebaik melayang di udara nomor 29 Elita Putri baru kok foto lagi kada dikirim apa masih kali dengan April satu passing kurang sempurna
nampak dengan dia berbagai serangan lewat salto Instagram di sana dalam balikan. Oh, cok kamera kaji ya. Biri ya, biri, biri. Elita Putri satu sebaiknya keluar meninggalkan lapangan sehingga meninggalkan Metunin Ngemburi. 13 melawan 11 lakukan di balakal sana Ipeng. Satu tipuan bola dari Safira setan nomor pukul 10. Kembali memindahkan angka 12 melawan 13. Masih dengan persaingan poin ketat terjadi di kebukaan saja yang pertama Fira. Lupakan servis bola sempurna kali ini. Sekali mancing. Sama. Boleh, 14 melawan 20. 14 melawan 20 kali ini dengan satu servisnya floating yang langsung. Dan Aryo Tuing dengan satu passing bakal Iro. 15 melawan 12. Masih dari Putri Pelabuhan yang memimpin 3 angka. Servisnya bola langsung masuk dalam. Gagal satu passing dilakukan. Kembali menyumbangkan angka untuk tim tamu Putri Pelaboyan Pasirian 16 melawan 12. Servis bola lakukan dengan satu servis di sana dari nomor pukul 9 Jihan. Umpan panjang dengan Wiwi. Masih ada Jihan menghalau. Satu serangan datang serang. Kembali kali satu miskomunikasi atas timnya dibangun Kori MRC Putri Randuatu. 17 lawan 12. Mon tem out ke kita sama lain Bik. Mungkin berdiri Bik bisa kalah. Masih dari Putri MRC datang back attack Putri. Satu tipenya Ibe langsung sudah datang kembali. Satu pengembalian pelan dari Putri Pelaboyan Vira membagi satu tujuan bola langsung masuk ke Elina. Masih di sana dalam butuh ini yang taruh kabur. Elita Putri berhasil dengan satu duel di udara dimenangkan atas Putri MRC 13 lawan. Hari kan tak nyaman dia. Beliau nak maafan mensoni kan belum manual. Tahu sudah teman. Sebenarnya Elita lakukan sudah kali jihan. Nampak terjadi foul atau penetik dari jihan si nomor pukul 9. 17 lawan 14. Servis lakukan sudah di sana dari Elita Abil. Membagi satu back attack lakukan sudah dari Jiadia. Masih dengan Putri Widya Sari. 15 melawan 17. Satu semi bola gagal dilakukan atas Elita Putri. 18 melawan 15 kembali pinjam poin untuk Putri Pasirian kali Pelaboyan datang satu semi blotinya Salma. Lepaskan di sana dengan satu kasih kurang sempurna pada Elita. Masih ada Salma menghalau kerjasama dengan Abu. Melengkung di belakang dengan satu defend langsungkan sudah. Masih kembali Salma. Hadir dengan satu serangan lewat kali 3 meter. Terima kasih Kiro bukan panjang Putri. Satu gol terlebih dahulu akali disambat dari Putri Widya Sari. Di YouTube 19-15 masih dengan Salma. Lakukan Salma di sana Lita. Masih kembali MRC. Memri satu blessingnya mampu dimentakan umpan panjang Putri. Isa Nemonya tak kita kita. Boleh jadi, boleh. Iya sakingnya. Pas apa? 16 melawan 19. Satu risi pasi kuas sempurna kali dibangun dari Putri Pelaboyan Pasirian. Mampak kajian kata tinggalan 2 angka sehingga 17 melawan 19 sementara poin di ujung set yang pertama. Lakukan servis kali dengan satu dulu Yudi. Masih dengan jiran sang set membagi dengan serangan nomor punggung 2. Ambil alih di sana. Rasa no. Dialah mati si Putri Widya Sari. 18 melawan 19 unit.
lakukan sudah ini kalau ini pelambalan di sana Sarama dan Nika kembali menyumbangkan kartu putri flamboyan Kabupaten Lumajang 20 melawan 18 April lakukan dia April kali ini satu pleasing dibentangkan dengan sempurnanya Sera satu sebaiknya akan dilepaskan dengan sempurna 19 melawan 21 angkat di meter 5 John Sen yang pertama servi bola Wiwi terima kasih dengan Salman di sana datang Cipet masih ada Wiwi menghalau putri membagi lipa satu pleasing yang jauh datang kali ini dari Dihan angkat bola serangan dada Sera betul ya lah kembali menambahkan angka sehingga 21 lawan 19 konsentrasinya tingkat tinggi kali ini saya lepas dari servis pasti kuasa menangkan Lita ambil alih membagi dengan Putri Widya Sari satu dorongan pelan masih ada Salman menghalau Jihan membagi Iva satu sebaiknya antar kabupaten dari si event nomor punggung 3 20 melawan 21 servis bola gagal nampaknya dengan Putri Widya Sari sehingga menyumbangkan angka untuk tim tamu Putri Flamboyan Pasirian Lumajang India poin 22 melawan 20 Jihan Adie Audi lakukan Jihan di sana gagal kembali dari Jihan 21 melawan 22 masih dengan tim kita tinggal kali ini dari Irul juga gagal langsung 23 melawan 21 lampu kuning sementara diberikan untuk tim tuan rumah MRC servis bola lakukan dengan Iben masih dengan Safira bagi Lita namun apalah daya bakal satu kontrol bola di udara Elita Putri 24 melawan 21 lampu merah sudah menyala untuk tim tuan rumah MRC Putri Rondo Agung menutup perlawanan di set yang pertama dengan poin 25 melawan 21 ah ya bila nanti baru ini anu tapi mau beresek aku nolak menin video oh cepet lah kembali kali ini set yang kedua servis bola lepasan sudah putih di sana Jihan berhasil menangkan satu duel udara atas Jihan Aldi pemain bonek-bonek ada di Tio ada kan terus bawa dua bos 1-0 Iru 7 Nisoko 2-0 masih dengan konsentrasi tingkat tinggi nomor 23 Iman 1-0 Uri tiga kosong sementara satu poin di set yang kedua Iman gagal lepaskan satu servis bola satu melawan tiga pindah poin untuk Putri MRC kali dengan sakatan mereka di sana Yuni nomor 23 konsentrasi tingkat tinggi satu sepinya Yuni lepaskan sudah Salma ambil alih Jihan membagi angkat bola dengan satu sepinya Abel masih ada Putri mengalah Fira membagi selamatkan sulit pundak kali itu umpan lambung dengan Jalma kurang sabar dengan satu kerja sangat senang dibangun dari Putri Flamboyan Pasirian 2-3 masih dengan Sakaten MRC kali ini Yuni nomor 23 angkat bola satu servisnya melambung tinggi terima di sana Ipin umpan serangan serangan oleh Abil satu pasirnya kurang sempurna kali di Putri lakukan kembalikan kali di dalam satu doang pelan Iru datang di sana satu tangan Wiwi kurang sempurna dengan satu antisipasi bola yang datang atas Wiwi Zakita 4-2
Wah, angka sementara memimpin ini bukan saya di angka dua servis bola sudah lewat dari pihak setan nomor 9 datang BKT Putri. Masuk dalam hati si Putri Widya Sari. Aman tidak? 3 melawan 4. Dan dipindah. Apa yang terjadi dengan satu konsentrasi buat sempurna dibangun dari Sabila? 5 melawan 3. Sertinya bodoh oleh Wala sudah. Dorong saja pelan di belakang ada Sera ini tak ambil alih Mira membagi putih. Dalam hati si Putri Widya Sari, si gede cantik manis pujaan hati. 7 melawan 6, masih dari Putri Flamboyan mencoba di sana. Sera, mantanku SMA. Menyamak. Itu sama. Masih dari Putri MLC di sana. Satu sulingnya kakal DL, satu pelatang dua nama Sera nama Putri dua. 8-7 masih satu angka di pemimpin. Kembali datang di sana. Sambaran bola di udara kakal dilepaskan dengan sempurna. 9-7 masih dengan hilang kakal 1-1. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan Putri Widya Sari sehingga bola kakal meninggalkan lapangan pertandingan. 8-9 Sera Monika. Ya Rab. Ekat di sana. Mencoba set. Nyalah dia boleh gak sebentar. Sempurna lakukan itu. Slow moro mapan menengah doji. Cepat kencang lembang kah doji. 9 melawan sama. Jadi bunter balu ke apa? Masih terjadi kandilan satu poin kabar di pertengahan set yang kedua lakukan di sana dengan Serafira membagi Yuni. Bakal satu kerja sama serangannya di bawah Abbas Yuni dan juga Safira nomor punggung 10. 10 melawan 9. Masih dengan Sera angka bola 1 cembut. Kita. Itulah 11 9. Akan sentrasi dekat tinggi dengan Sera satu lembagaan Sebi di sana terima pastinya Lita Vira membagi di tengah dengan Putri. Masih ada April mengalah. Satu serangan paling datang lewat Iven. Mampu dimentahkan Lita akan bola backspinnya lakukan sudah. Bakal satu kerja sama serangan lewat kalau jika meternya Elita.
12 melawan 9. Masih dari Putri Pelabuhan Pasir yang lemajang angkat bola dengan cempur. Kita time out. Diminta untuk Putri MLC. Back hingga back. Tak buat. Nak nyerah. Punya cempur. Apa mun tadi masuk pun keruh di naja aku je. Ojan, ada masuk pun. Aji Ojan ke kere betolos. 13 melawan 9 masih dari Putri MLC lakukan serangan di sana Yuni. Fribonya datang Iben ambil alih Cihan Center membagi. Masih ada Wiwi menghalau. Serangan kedua datang kali ini lewat Cihan. Lepaskan satu spek di udara. Satu terangan Wiwi masih iru kali ini. Luncur Putri Pelabuhan datang di sana. Kadas begitu saja rampanya Iben. Nomor punggung 3. 10 melawan 13. Dindapai. Saat kita. Satu sepenya meluncur ke di sana. Terima kasih kepada semua. Salma kembali ya Jihan. Masa ada Wiwi menghalau Pira berkati. Halo war 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 biasa. 11 melawan 13 MP bola lakukan sudah Wiwi di sana datang Jihan membagi lu. Masih ada Jihan. Satu serangan lewat kali 3 meter seru. Kakao satu defend dibangun atas Wiwi Sakita. Pindah poin untuk Putri Flamboyan Pasirian di sana Jihan. Sayang begitu saya kakak dari gagal satu selfie bola dengan dari Jihan nomor punggung 12 pindah poin. 12 melawan 14. Angkat bola dengan satu floatingnya lakukan sudah Putri di sana Jihan membagi itu. Masih dengan ada Willy kalau mengetek Putri. Lepaskan satu sedikit canggung. Sayang kali ini gagal kembali dengan satu serangan dibangun dari Putri Flamboyan. 13 melawan 14 satu angka di kesempatan ketiga di babak dengan saya diangkat dua servis bola. Hati berangkat dengan Putri lepaskan satu servis sempurna datang di sana. Saya kali gagal kembali satu botol bola di udara dari Happy Sama. Nomor bukunya 14 melawan Putra masih dengan Putri Widya Sari konsentrasi tingkat tinggi lepaskan satu seti di sana datang no serang menyumbangkan angka untuk Putri MLC sehingga 15 melawan 14 berbalik dengan unggul satu angka servis bola lakukan di sana dengan Putri masih Flamboyan kembalikan show event rebound dengan sempurna Putri passing luar biasa datang di sana. Masih depan April dan kalau kembalikan Iman. Gini. 14 melawan 9 ke 15 kembali datang di sana Lita satu duel udara berhasil dimenangkan dari Putri MRC 17 melawan 15 lakukan dengan Juni ambil alih dengan April Jihan membagi di dia sempurnakan defense kali ini Lita Putri satu berapakan bola blessing sempurna kembali menambahkan angka untuk Putri MLC 18 melawan 15 masih di sana
Maksud bodakan kali dari putri dadang lawan kali 3 meter putri. Saponakan Vera umpan lambungnya dengan April. Masih ada putri Makarolita membagi. Mampu dimentekan begitu saja di belakang kali dengan Salma. Saponakan cover di sana Lita. Sayang-sayang dari Bu Sayang Kakal dengan satu sampai pembelian bola dari Elita Putri nomor punggung 9 16 melawan 18 2 akannya tertinggal di set yang kelima. Oh set yang kedua kali berjilat. Sang set nomor punggung 9 juga gagal lakukan satu bola servis. 19 melawan 16 indah poin. Lakukan Firando. Ojo mong di Santa Gita Gita. Tinggal pengajian itu kening Mas Wawi. 20 melawan 16 dari didatang dari Putri Flambo yang serang. Satu tangannya Yuni mengalah Vira setelah membagi Putri. Masih ada di pen dan alau itu sana. Monica 21 melawan 16 masih dari Putri MRC Elita 2 kuntunya. Apa yang terjadi dengan satu servis bola akan dilepaskan Sapira. 17 melawan 21 India Point untuk dua tim tamu Flamboyan Putri Lumajang di sana datang dengan Iro. Masih dengan Serama kalau umpan panjang dengan dia. Masih kau bersempurnakan kali di gantung BKT-nya Putri. Ambil alih event di sana datang. Lakukan cover bola sempurna Putri. Pasti nyaman berjaga. Iya, Putri, Wibiasawi. 18 melawan 12 menyebabkan satu angka untuk Putri Flamboyan Basirian mencoba di sana. Dalam hati si Elita nomor punggung 9 22 melawan 18 apakah akan memimpin satu servisnya Elita langsung sudah event ambil alih dihan membagi apa masih dari Putri MLC. Bakal dengan satu blok dibangun apa Sera Monica. Aduh, remok. 23 melawan 18 konsentrasinya tingkat tinggi kali ini dari Elita angkat bola dengan satu cendol. Dua puluh empat melawan 18 lampu merah diberikan untuk tim tamu Flamboyan Putri Basiria. Satu servis bola kakak dilakukan dari Elita nomor punggul 9 India Point. 19 melawan 24 akan dengan satu servisnya April. Pasinya Lita di sana Vira membagi umpan pendek Janu. Masih di sana. Luar biasa kali ini dengan satu lepaskan serangan lewat event Putri Flamboyan. Pasirian Lumajang menambahkan angka 20 melawan 24 servis semula. Lakukan di sana April. Masih dengan Idul membagi Putri. Masih dengan Salma kalau Jihan membagi. Iya. Satu sepertian kiri kurang sempurna dilepaskan sehingga menutup perlawanan Busek. Yang kedua dengan poin 25 melawan 20. Sudah kembali kalian Busek yang ketiga. Masih di pertandingan antara tim Kolom Kulit Putri Flamboyan Pasirian Lumajang melawan langsung dengan MFC Elit Landua Tung. Dan untuk pertandingan malam ini, malam hari ini ditayangkan langsung di channel YouTube Mas Pai Joko Jokoli dan juga ada Tambeng Official. Itu dua channel YouTube yang merekam langsung ataupun merilis langsung pertandingan pada malam hari ini. Di channel YouTube-nya di utara. Angkat tangan Mas, kedua. Oke. Tenggen-tenggen tadi ini 1-0
kembali ke lapangan karena di dalam 2-0 sama dari bulan di set yang ketiga. Atau konsentrasi di ketiga dengan Citra Amanda Bonahan Yola Yuliana Mila membagi ini. Gagal satu bacaan bola dari sang setter muda mereka nomor pukul 5 Mila 3-0. Masih dengan Citra nomor pukul 4 angkat bola satu sebetulnya melambung tinggi. Ada Isa ambil alih Mila membagi dengan Salma. Satu tangannya Kirama kalau Iven ambil alih. Masih di sana Serat Cynthia Agustin lepaskan serangan lewat dari 3 meter kali di sana Putri mengalau. Datang dari Putri Flamboyannya. Allahu'alamu bikum Alita Putri takutan lelahi Iven dalam kaunya. Alhamdulillah menyumbangkan angka untuk Putri Flamboyan. Satu melawan tiga. Lepaskan satu CP-nya kalau berjuang terima kasih di sana Putri Lita. Masih dengan Ica mengalah Mila membagi lulu Ivan. Selamat kacil beli bunda kali ini. Biasa Elita Putri 4-1 kali ini kembali menyebabkan kedudukan untuk Putri MLC. Lepaskan satu serangan di sana datang Ica. Satu serangan bola sepuluh di bawah dari Putri Flamboyan Pasirina. 5-1 servis bola lakukan di sana via Safira. Umpan labung di tengah dengan Ivan menghalau labungan sudah tinggi di udara. Oh, masih dengan Yuni menghalau Vira membagi Lita. Langsung kembalikan sini bundar kali ini Salma. Kembali datang Ica. Kabar punggung 1-2-5. Kembali pindah poin untuk Putri Flamboyan Pasiria. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada segenap seluruh penonton yang hadir, atas kendaraan roda duanya harap dijaga sendiri masing-masing. Sepeda menjadi biji-biji. Masih kembali ke lapangan satu kali dari Putri dan Jawa sudah disambung Mila. Satu umpan kurang sempurna nampaknya Ica yang dituju. 6-2. Angkat dengan satu floatingnya Elita Putri. Masih Mila dengan satu floatingnya Ica. 7-2. Bola bol. Apa bol? Bukaya. Bol, kebele bol. Ganja ya ganja. Atau 7-2 sementara dengan poin di babak yang ketiga Ica. Satu sampainya sudah ditunjukkan Yuni membagi dengan Elita Putri. Lambung gagal satu pengembalian bola dari nama dulu sembilan Elita. 3-7. Salma datang di sana MRC. Masih dengan Salma menghalau serangannya IPL Cynthia. Ambil alih sebenarnya Putri Vira membaginya. Masih Cynthia. Bakal satu pengambilan bola dari sang setter nomor 5 Mila. 8-3. Servis bola. Takutkan Yuyun di sana Cynthia ambil alih Ida Mila membaginya. Masih. Oh, kenapa kali full dilakukan terlebih dahulu atas Putri Widya Sari. 4-8. Wasit kapolda bisa kejut. Kena big kecil. Masih dari Putri MRC di sana serangan datang lewat tribunnya Vira. Ambil alih event kali ini Mila membagi Iman. Halo, biasa. Satu serangan quick ball dibangun atas Mila dan juga Ivan dapat pukul 3-5-8. Ica satu servisnya sudah dilakukan Putri ambil alih. Datang dari Putri Flamboyan Pasiria Mila membagi Ivan. Si nomor pukul 3 dari Putri Flamboyan.
6 melawan 8. Ini Jasa. Sertinya Ica lasukan sudah Lita ambil alih Yuni kembalikan langsung dia dengan Salma yang dituju Mila membagi umpan labunya Sinti. Agusti lepaskan satu sebaik mencapai kecepatan 700 km per tahun. 7 melawan 8. Steven masih di posisi empat. Ica langsung sudah satu tangan kali ini Yuyun mengelakukan sempurna Elita ambil alih Putri. Datang dari Putri Flamboyan serangan pertama di sana Cintia. Masih dengan Putri satu kapal lakukan sudah selawakan sekulit putar Ica akan bola bagi tekanan lakukan sudah Sema Monika di belakang masih ditambah kalau Putri masih dengan Mila selesai terdata kali ini Putri MLC akan tinggi satu bagi-baginya Ica masih dengan Lita satu kerja sama Putri angka tiga di sana Muhammadun Sayyidul Mikhail menambahkan angka sehingga kembali mengucapkan alhamdulillah 8 melawan sama Putri alhamdulillah sekeropoin alhamdulillah Ica servis 5 kakak dilepaskan kali dari sisi lubang hitam di sana Ica nomor pukul 1 pin dia poin 9 melawan 8 Yuni kenapa dengan Ica yang dituju Mila membagi Iyo Sintia datang serangan balik lewat Putri berhasil menembus loyal ball dari Mila ataupun Sintia nomor punggung 6 10 melawan 8 masih dengan Zakatin Yuni di sana lakukan satu servis membagi serah satu serangan balik lewat dekat Lita masih dengan Mila mengalahnya kembalikan Yuyun di sana Lita satu dorongan pelan dada untuk Putri Flamboyan serah di tengah apa Yuyun yang dituju Vera membagi Putri satu blok jamah Putri mentakan kembali datangnya Monika kembali menambahkan angka sehingga 9 melawan 10 di pertandingan set yang ketiga. Untuk Putri Flamboyan kali di posisi 4 Sera Monika nomor pukul 2 angkat dengan satu cemplung. Pasingnya Lita kali Vira setter membagi Putri. Halo si event nomor punggung 6 pin dia poin sehingga 10 melawan 12 selfie semula lakukan Cynthia di sana leluasa kali dengan satu sepeda Elita membobol 2 blok yang dibangun dari Mila dan juga event nomor punggung 3 pin dia poin untuk Putri MRC dengan 23 melawan 10 nomor punggung 4 Citra Amanda Sindue Cafe Lamosa CLT datang di sananya satu dorongan event langsungan sudah masih dengan Mila membagi Salma kembali menambahkan angka untuk Putri Flamboyan Pasir Ria 11 melawan 13 servisnya Ivan Lasuka sudah Putri ambil alih Lita membagi angkat bola satu serangan lewat garis tengah meternya Putri ambil alih Cynthia membagi Ica satu pressing antar jabatan antar inti antar RW antar benua antar provinsi antar kabupaten antar pulau antar laut antar samudra antar dusun empat belas melawan 11 mencoba di sana masih kakaknya banyak dengan satu pelajaran bola dari Safira ini mah mampu berpunggung sepuluh penagihan bayar Marian
12 melawan 14. Aryan Mulyana dengan satu tekanan lewat MRZ Putri dan dua gol Putri. Ambil Alina Ipet masih di sana. Leluasa kali dengan Sera datang lima. Dalam hati si Elita Putri nomor punggung 9. 15 melawan 12 masih sementara dengan satu poin di tutupan Tuzet yang ketiga di sana Putri. Berhasil satu duel udara dimenangkan atas Putri MRC. 16 melawan 12 masih dengan Elita Putri nomor punggung 9. Si gadis cantik cadir untuk bunyanya. Menyumbangkan angka kalin dari Elita 17 melawan 12 konsentrasi terlebih dahulu dari Elita Putri akan bola dengan satu servinya ceblok pastinya event di sana Mila membagi Salma tribunnya tetral ambil alih Mila membagi Putri gagal menembus blok yang dibangun dari Happy Salma nomor punggung 10 dari Putri Flamboyan Tasirian 13 melawan 17 dengan satu semi pelatihnya Salma terima pasinya di tadi sana Vira membagi Putri keluar biasa Putri Widyasari 18 melawan 13 kembali memindahkan poin untuk Putri MRC satu ambil alih pasinya di sana Sintia Agustin juga telepon menyumbangkan angka untuk Putri Flamboya 14 melawan 80 servis bola lakukan di sana Ica masih dengan Juni ambil alih Mira membagi kembalikan kali dengan satu pelambaran bola dari Ica kerjasama dari Putri Flamboya Sintia disana dengan Lita yang dituju Putri membagi Putri Flamboyan umpan bacanya Imen 1-3 bola masih ada Yoyo membagi di sana Satu netin terlebih dahulu didapat atas Putri Flamboyan 19 melawan 14 Yuni sang kapten dari MFC Elita 28 servis sempurna di sana datang Imen kandas begitu saja dengan satu sepenya event nomor punggung 3 14 melawan 20 masih dari Putri Emra Boyan di sana satu sepenya Sintia datang Vira membagi Putri kurapa ada Putri Widyasari 21 melawan 40 masih dengan Joni Servi Pertama sudah terima pastinya Ica di sana umpan di tengahnya satu foul kembali di nomor atas event nomor punggung 3 22 melawan 14 Yuni lakukan di sana dari Putri Blambo yang datang umpan dengan satu serangan Sela Oca Monti kita sampai sejam berapa giga 15 melawan 20 sementara dengan satu iklan susu beruang lewat di tengah lapangan MLC suruh keburu rahasia Bang Digi tahan di zaman Sony 15 melawan 20 besar datang Citra upah lambung kali ini Ivan terima sempurna dengan Sofira ini Mamira membagi masih ada Yuni Mamalo datang kali ini tadi yang gue di Maruan bilang ya orang ada gue ini yang gue bilang ya Putri diberikan untuk Putri Flamboyan Kasirian satu tangan kali Sintia gagal kembalikan seulih putar Mikasa dengan sempurna 24 melawan Salim OCP-nya Putri Nasuk ini tak mengalah dadah di sananya Sakara
rasana dalam hati Elita Putri menutup perlawanan di seri yang ketiga. Juga turut hadir di lapangan MLC Randuatu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Iki. Kembali ke lapangan kandidat di set yang keempat. 1 sampai membuka angka untuk Putri Plambulia. Ajar boleh tuan dengan aja. Pernah teman-teman boleh tuan. Hadir ke sebetulnya. Jadi mana? Asalnya lembaga Sepi Dewa Sintia Agutin Tira saya terbagi dengan Citra. Masih ada Sintia Makalamila membagi. Satu tangan menambung di udara Elita membagi dengan Putri Witya Sari. Satu sama. Kali ini lagi Citra. Saya punya laporan dengan satu datang dengan satu serangan lewat garis 3 meternya Elita nomor punggung 1. Dia 1. Dan sambutan lain kami tunjukkan kepada Mas Jeki Balor sing duwe sniper sabu 4 digit. Satu sampai kali ini sudah diluncurkan dari rekan-rekan Putri MRC menyamakan kedudukan 2 sama. Kalah berapa loncat huh. Lakukan di sana dengan olah yang foto video. Berhasil ada membawa blok yang dibawa dari rekan-rekan Putri MRC Elita dan juga Yuyu 3-2. Pindah poin dengan Mila nomor punggung 9 setan dari Paul nomor punggung 5 sang setan dari Putri Pelamboyan Yuni. Satu blessingnya mampu dibaca dengan 1-4 dari belakang Ica. Masih ada Putri Mengalau Pira membagi berhasil dibaca namun akan ditempatkan dengan sempurna dari Putri Pelamboyan. Masih kamera aja mentah 3 melawan foto ini dengan Elita. Gagal satu bola servinya Elita Putri nomor punggung 9 pindah poin 4 melawan 3 canda muda. Kamera lagi di posisi satu servinya Salma lakukan sudah Citra ambil alih Vira membagi Putri masih dengan Sera menghalaunya. Satu dengan Sera Putri masih dengan Citra di sana lakukan pelan Citra Amanda. Tapi tak jelas Anissa. 4 sama. Ada kena tinggi ini. Kali ini memberikan angka untuk Putri MRC Landa Kungoyun. Lepaskan satu ke di sana Ica masih dengan Putri Mengalaku. Satu boleh saya mampu dibaca dengan sempurna di sana Sintia. Mengulangkan blok yang dibawa atas Putri dan juga Yuni. 5-4. My God. Mau? Masih kali ini Ipe Bul Jomon Zipul Masif Sab 6 melawan 4 kali ini serang Elita ambil alih Citra membagi satu serang lewat kali 3 meter Ica. Mantap kupas kelas Siji SMA 7 melawan 4 Ipen gagal lepaskan satu bola servis dari Putri Flamboya sehingga menyembahkan angka 5 melawan 7 untuk Putri MLC. Datang di sana Flamboya Putri Ipen wablok lambat menutup pergerakan dari Sintia nomor punggung 6. Servinya Yoni pelan di sana Iben ambil alih Mila membagi Sera. Post off. Dilakukan lewat blok yang dibangun dari Putri Widya Sari. 8 melawan 6. Lu pada lu. Tadi Yobi itu kasih makan. 8 melawan 6 posisi di sana. Luar biasa. Putri Widya Sari
Nomor punggung 12 dari Putri MLC Sintra 7 melawan 8 India Point. Di posisi 6 kali ini Putri lepaskan semi di sana datang satu tekanan Sera. Masih dengan Yudi menghalau Citra membagi jauh. Bakal dengan satu pengembalian bola Putri Widyasari. 9 melawan 7. Angkat tinggi dengan satu jumping servenya serdua di sana. Gagal Citra. Kucu tercinta dari Pansilu punya 10 melawan 7 dengan angkat tinggi di udara satu jumping service. Gagal hal dari Citra. Lapan melawan 10 India Point untuk Putri MLC Eri di sana Cinta lepaskan dari bola di udara berhasil menjebakkan angka sehingga 9 melawan 10 sementara di pembukaan set yang keempat. Mendengar itu aku buat kebayang aja dia. Konsentrasi tingkat tinggi kali dengan Citra akan bola datu cepat. Ojo mentisa kita. 10 melawan Salalu. Servisnya Citra di sana datang sempurna. Yuyun ambil alih lima satu tiga bola. Gimana merang gimbal? Gagal gimbal. Atas Ivan dan juga Ija. Ija yang ngejar gimbal. 11 melawan 10 satu angkat tipis pemimpin semi bola Citra. Kenapa dengan Sera yang dituju Mila membagi back attack. Luar biasa. Setia Agustin. Aduh yang ating beda karena apa lengion. 11 melawan sama masih terjadi dengan baik tadi set yang keempat. Masih ini sadar. Gandas begitu saja dengan satu sepinya Elita. Apapun. Waklas melawan 11 kali dengan satu sepinya ceplon. Pasirnya Putri ambil alih Pira membagi dengan gol. Melambung tinggi ini kayaknya Ipada sudah di sana Salma. Masih dari Putri MLC Megatech Putri. Tas on dari Putri Widyasari. Waplas melawan Putut. Safira Inewa juga menyebabkan satu angka untuk Putri MRC. Dia maju di depan gol. Ngerti mencoba tak? Sekarang ini masih lingkat. 13 melawan 12 di sana dengan satu gol udara Mila. Satu gol dilakukan dari sang center cilik mereka Mila nomor punggung 5. Yang bingung kembali kan Juninter. Kita rekam. Ya. 14 melawan 12. Safira. Ya kalau satu bola servis ditempatkan yang sempurna. 13 melawan 14 di posisi 4 Indah Nakhila. Subcenter Flamboyan punya. Servisnya lakukan sudah Pira membagi. Tidak dua detik yang dengar tidak dua detik. Satu pengejaran bola gagal dari si Pira nomor punggung 5. Manis kena. 15 melawan 15 melawan 13 masih dengan Putri Flamboyan Sera. Penempatan bola dengan sempurna atas Sera Monica nomor punggung 2. 14 melawan 15 masih kembali pindah poin untuk Putri Flamboyan di sana. Salva lepaskan semi sempurna dagang Vida membagi Putri. Masih ada Cynthia Gosima kalau Vida membagi. Sayang, beribu sayang kakak dengan satu kembali dari Cynthia nomor punggung 6. 16 melawan 14. Coba dekat. Bul, abal-abul. 16 melawan 14. Masih dari Flamboyan di sana Ipan.
Sampurna Bandara tepat di jantung pertahanan Putri MRC. 15 melawan 16, servis semua. Lakukan event di sana. Gagal kali ini dengan Yone. Satu poin keempat terjadi di pertengahan set yang keempat. 16 melawan Bodo. Ngefor. 17 melawan 16 memindahkan angka untuk Putri MRC Yuri. Pergantian pemain event ditarik keluar masuk pengadilan Apo Mamar Punggung Sombina. Kembali di sana Sera Monika. Bul. 17 melawan satu pindah poin. Masih kurang sampai dengan satu save yang dilakukan dari Putri Melambaya. 18 melawan 17 sebagai save di mana April ambil alih tipulnya. Mio masih dari Vira membagi lita. Kembalikan dengan sampuran di sana datang Arco Wongti Santa kita. Terjadi tekanan di sana. Tapi keterangan sudah tidak sampai terlalu baru di langit. Oh, sama. Masih ada satu penyelamatan bola Putri Kalau. Sempurna dengan defense dibangun dari Putri Pelabuhan. 19 melawan 18. Ini mainin Dobe Budi. Satu tipis angka memimpin. Masih dengan MRC di sana tipe bola Safira. Senajan layu tapi pinter ngapusi. 19 melawan Podo. Masih dengan Citra Amanda. Ambil alih resi pasin di sana. Cara kuat sudah Ica kembalikan Salma. Masih dengan Putri mengalah Fira membagi. Kereta depan Elita. Wah, pulau melawan 19 masih dengan satu selebihnya pulau Citra di sana. Lanjutkan sudah Ica yang dituju Mira. Center membagi satu bagi back up. Satu serangan lewat dari 3 meter kakak dari tukar atas April lawan punggung 3. 21 melawan 19 masih Citra. Sebinya lakukan sudah kembali. Masih dengan Elita mengalah datang back attack Putri. Rasa. Putri. Wah, melawan 19 masih dengan satu kerjasama. Kembali gagal satu di bebas ini bangun dari Putri Pelabuhan Pasir Ria. 23 melawan 19. Mencoba di sana. Salma umpan gajah sama dengan satu Arjuna. Kali ini Yuyu. Sekalian ya. Salma mengalami satu turun pukul. Napa dengan satu fall ataupun epic tangan atas Mila setup nomor punggung 5. 24 melawan 19 lampu merah sudah menyala untuk Putri Tita Mablambo yang di sana Salma. Mampal kajar dengan tingkat 4 angka. 20 melawan 24 India Poi. Untuk Putri Mablambo ya. Masih kembali datang di sana. Siapa beri sama Oli ya? Elita Putri. Sambung nih. 21 melawan 24 3 angka sementara mencoba menyamakan kedudukan di pengunjung set yang keempat. Servis bola dengan sisa satu konsentrasi dengan sempurna lakukan sudah Sera. Masih Fira lakukan satu tipe bola. Menutup pelawanan di set yang keempat dengan poin 25 melawan 21. Dan sambutan lain kami tunjukkan kepada Mas Tu Wiki Chandra selaku dari Big Boss
penerus dari perjuangan Bapak Salim Kancil Pasirian punya. Sudah hadir di lapangan BMR Siraduaku. Terima kasih atas kehadirannya Mas Tuliki. Satu sampai kalahkan. Bola-bol. Mengelang. 1-0. Membuka angka pertama untuk Putri MRC di sana dengan Citra Amanda Pona Ane Yola Yuliana. Lepaskan saya ke sempurna. Masih dengan Sera menghalau. No! Kerja sama Mira satu timan bola lepas April ambil alih. Masih di sana. No! Kerja sama dengan Yuri Citra membagi di tengah dan Yuni. Allahu a'lamu bishawab. No! Menutup rally kali dari Ica 2-0. Servis bola di belakang sana dengan Cita satu floating. Dapatkan sempurna kali dia Salma. Sang setar nomor punggung 9. 3-0 masih dengan Citra lakukan CV di sana datang dari Putri Melapu yang serangan lewat dari 3 meter kali lewat April. Satu defense sama dengan Citra 4 panjang melambung Yuyu. Satu blok akan dibangun atau Sera nomor punggung 2. 4-0. Servinya Citra langsung pasti gak cekali dia ajak Ica di sana Sera. Satu sampai kalah selucu namun gagal mendarat dengan sempurna 5-0. Sementara dengan poin di bawah set yang kelima. Kali ini juga gagal dari Ica 6-0. Offside bola Citra di sana. Masih memimpin jauh dari Putri Citra mau flamboyan Pasiria. Servinya Citra melambung di sana Sintia yang dituju kali ini Jihan membagi Salma. Berhasil menembus blok yang dibawa dari Elita nomor 29 Bintia Poin. 1-7. Dari Putri Flamboyan Sera. Lepaskan satu serangan Lita. Masih dengan Sera kalau datang umpan kali di Sintia nampak Ica yang dituju Putri ambil awal. Umpan lambungnya Yuyu. Satu kerjasama di band di sana datang April. Masih ada Yuni kalau Citra membaginya. Elita 8-1. Servis bola sudah diluncurkan kali dari Safira Samseter nomor 10 April. Kerjasama di bank-nya Putri Villa umpan panjang dengan Yuni. Yuni 2-8. Kembali Pitya Poin. Servisnya lakukan sudah dengan sang setter nomor 29 jangan kali ini Lita. Satu cover sempurna IPL Sintia langsung sudah. Masih dengan Yuyu mengalami Yuyu. Satu tangan kali ini dari Sera. Gagal defense sempurna dibangun dari Putri Flamboyan. 9-2. Masih dari MRC Flamboyan di sana datang. Si kecil manis nomor punggung 8 urut menyebabkan angka untuk tim tamu Flamboyan Putri Pasirian. 3-9 kali Pintia Poin. Asensinya Salma lancurkan sudah Mira membagi BKT Kelita. Kandas begitu saja dengan satu serangan lewat dari 3 meternya Elita nomor punggung 9. 4-0. Masih dengan Salma. Nampak dari Citra yang menuju Lita membagi Putri. Kerja sama satu serangan kadu. Dua. Satu passing kurang sempurna dibangun dari sang setter mereka di sana Flamboyan. 10-4 Yunso.
Servinya Yuyun di sana datang sit. Iya. Masih ada Elita. Satu serangan kedua datang lewat Ica. Berhasil menutup dengan blok rapat dibangun dari Putri MRC. 11 lawan 4 servis bola. Lakukan di sana Yuyun kembali. Satu sebenarnya Ica lancurkan sudah dari Putri Pelaboyan. Serangan balik ada lewat Ica. Masih di sana Yuyun menghalau datang Citra. Apa 12 melawan 4. Lompat angka memimpin jauh di pembukaan set yang terakhir ya, ini set yang kelima. Kian tahun satu serangan dibangun dari Putri Flamboya. 13 melawan 4. Masih dengan Yuyun nomor punggung 41 CV-nya cembung. Resip Haji Nacera di sana datang beketiknya dapat Desa Salma. Mencoba di sana. Putri Widya Sari. Si cantik manis pujaan hati. 14 melawan 4 servis bola. Lakukan dengan Yuyun di sana Cynthia membagi beketik Zera. Veronica 15 melawan 4 masih dengan 11 angka memimpin dari Putri Tim Tamu Pelamboyan. Satu floating lewat servisnya Yuyun gagal mendarat dengan sempurna. Pemindahan angka untuk Tim Tamu Putri Pelamboyan Pasirian Lumajang Pindiap. 5 melawan 15 April. Lepaskan servis di sana Vera membagi Yuni. Masih ada April mengkau. Jihan Salsenter membagi Ica. Kandang sebegitu saja dengan satu sepertinya Ica nomor punggung 1. 16 melawan 5 masih terjadi serangan lewat Putri Flamboyan. Kembali datang Ica. Sempurna kali mendarat tepat di jantung pertahanan Putri MLC Randu Agung lewat Ica nomor punggung 1. Ucuk melawan 16 masih dengan Ica angkat bola dengan satu floating. Nampak dengan Yuni yang dituju Vira. Kenapa itu kesih Vira? 8-16 masih dengan si muda Ica nomor punggung 1. Lepaskan saya di sana Yuyun yang 7 viral bagi Putri. Ini nyaman luas sarana, tapi parkir nyaman. Memindahkan poin untuk tim tuan rumah MRC singkat 17 melawan 8. Pindah poin Jihan membagi dengan Salman Wabukun 10 di sana Putri yang dituju Mira umpan lambungnya Citra. Mampu dimentangkan begitu saja lewat April kali ini Jihan membagi Salman. Torok saja pelan di belakang kembalikan Elita Putri. 18 melawan 8. 10 angka memimpin di penghujung set yang terakhir. Set yang kelima. Biasa ya, nol setengah semuloh. Masih dengan Putri di sana Jihan membagi Cynthia. Satu sebaik dari Cynthia nomor punggung 6. Berantar kok. 19 melawan 8 mengakibatkan satu poin bertambah untuk Putri Tim Tuan Rumah MLC Rangkulaku. Masih Putri. 20 melawan 8. Head on. Diminta untuk tim Putri Tamu Pelamboya. Ingkari Beri. Tang Oreng bisa.
Dewa berangin on, asat berangin on. Jo. Sudah kembali kali ini lanjut kamu dua di pojok set yang kelima. 28-8 sementara satu poin di persembahkan untuk Putri MRC Salma. 21-8. Servinya Putri di sana datang pasinya April masih di kandang bagi serang. India poin 9-21. Servinya kali ini di sini ada yang berkat di sana ada Yunisa kapten membagi PKT Putri. Gagal satu serangan lewat dari 3 meter atas Putri Mitya Sari nomor 12. 10-21 Sintia Agus. 1 CV-nya tinggi di sana datang dengan Citra. Bagus sekalian. Mulai yang gendut di sehari. 11-21 10 angkat ada di mencoba mampar kajian kata tinggalan. Masih dengan Sintia Lita ambil ada di sana dengan Yuyun. Free ball datang dari Putri Pelamboyan di sana Jihan Center membagi Solo menambahkan angka 12-21. Masih dengan Cynthia Nawar Bukung Sampota data sisa 5 satu sebaiknya keras mampu dimentangkan dengan sempurna kembali kandu. Apaan lo? Onde ya blok lo cip. 22 melawan 22. Are kok. Kok siap lo ngolong. Ya karo. Totok. Citra Ahmad Dajo. Engko di ambun neng kok dah. Are masuk YouTube nih. Mun kudu mancing. Benar. Viral le. Mun menang le. 13 melawan 22 kata ini kita mau ketemu di gol pun. Tabo pelabau yang di sana sedang akan bola dengan satu floatingnya Yuni. Tadi penyebakan angka sehingga 14 melawan 22 8 angka. Mencoba dengan menyamakan kedudukan masih dengan angka bola yang sudah kena Vera di sana datang pasnya Yuni melambung tinggi Vira sang center bawah PKT Putri masih dengan Sintia mengkalau Jihan membagi dengan Salma Allah boleh dimentangkan Yuni Citra di sana umpan panjang dengan Yuyu kerjasama dengan satu counter attack lewat Salma masih dengan Putri kembali ke lanjutkan sudah serangan kali ini Salma 23-14 lampu kuning diberikan untuk tim tamu Putri Flamboyan Basilia. Angkat tinggi servinya Pira. Masuk nih. 24-14 lampu merah. Sudah menyala untuk tim tamu Putri Flamboyan Basilia. Sementara dengan Pira si penyelamat April ambil alih di kanan memberi kembali ke Salma. Masih ada Citra mengalau. Lampu tinggi di Citra Olita. Masih kembalikan kalian dari Sintia. Untuk tim Pira membagi. Menutup melawan di set yang kelima. Dengan poin 25 melawan 40. Sekaligus menutup pertandingan untuk Putri Flamboyan berada langsung dengan Putri MLC Randu Agung pada malam hari ini. Poin pertama dari yang Putri. Ayo kentis siar aja lah. Oh apa noke gua?
Kim. Tak bisa muni, muni bidang. Masuk nak kena masuk. Masuk, iya masuk. Ini betul betul dah iya lah. Turun turun. Paring keluar keluar. Mulai ni tepat kena. Ya pun ada iya tak gila kena. Kecantol kena. Ada lah. Cukup mie kena berdiri dulu. Baik, kalian sudah menunjukkan di set yang keenam masih diberikan anak Putri MRC berlawan langsung dengan Putri Pelampoyan Pasir yang lumayan satu dengan set yang di sana datang dengan satu pasirnya WBB yang memakai Lita. Masih ada Putri selamatkan bola di udara dan pasangan satu back-back Putri Witiasari 5-1. Pada kalau mimpin sementara untuk Putri Tirta nama MRCL Citra lepaskan di sana dengan apa ambil alih dengan Sosoro dengan pelan suara Monika kembali datang Yuyo masih dengan Cynthia menghalau datang kembalikan ambil dengan Cynthia di sana datang Sera Monika Elita kuasai dengan sempurnanya biasa 6-1 lakukan sisanya dengan satu umpan panjang Salma masih dengan Citra mengaut Lita menghalau kerja sama satu umpan pelan dari KK lewat Seara berdukung 2 Citra Amanda. Tadi dia masih tong mana dia? Kalau kita jauhkan dari Citra nomor 24. Oh iya. Oh iya. 2-7-5 Aman coba menyamakan kedudukan di pembukaan sejak kalau Anna. Wiwi Sagita. 3-7 Dan untuk segera supporter harap jangan beranjak dulu karena sebentar lagi di Putra MRC dan juga dari Putra Jawara akan hadir dengan bintang-bintang top Jember Jawa Timur punya dan juga akan hadir dari UM Sidoarjo akan turut menghibur dari masyarakat desa Randuagung tercinta tinggal menuju sekat terakhir dan sekat terima-rima karya saat lain lagi bro. Udah artis semuanya, menang-menang 8-3 kembali ke lapangan kali ini salah. Ya, sekolah ibu tadi, lekas tadi 9 melawan 3 masih dengan putri MRC Elita dua kumpunya Lebul Gok Monsipul Sembilan melawan tiga masih dengan Putri Flamboyan di sana Jihan. Gagal satu penyebaran bola kali dari Putri Flamboyan. 10 melawan tiga masih dengan Mira satu sembilan di sana ambil kembali dengan satu kerja sama Cynthia. Namun apalah daya gagal kali dari Cynthia nomor punggung 6. 11 melawan tiga yang akan Sabira. Lakukan Sabira wireless sempurna mendadak dijatuh pertahanan Putri Flamboyan Pasirian 12 melawan 3 masih dengan Sabira satu ambil pasir dan desa Salma Cinta masih ada Putri Bakala Pira membaginya satu kerja sama serangan lewat Cynthia itu belakang ada Citra yang ada Jogera membagi Yuyo ini akhirnya pantaran turut menyumbangkan angka kali ini nampaknya Yuyo nomor punggung 11-3 masih Ojo Monti sang tak kita-kita di sana satu sebaik serah kadu bukan putri
masih dengan Cynthia Mangkala datang. Apa yang baik-baiknya lakukan sudah. Kembali dari MRC di sana. Masih dengan Jihan. Kerja sama Cinta langsung kembalikan sekundar boleh mengkasa. Kembalikan saya. Sayang-sayang beribu saya kali ini nampaknya dari Amir Sawah. 15 melawan 3. Servinya Vira di sana pastinya ikut kembali datang. Lambung di belakang masih dengan Putri, masih datang dari Putri RFC Wiwi. Ada apa Wiwi? Apa yang terjadi dengan kamu Wiwi? 4-8 masih dari kembali Putri MRC, satu tangan viral bagi umpannya Lita. Sempurnakan defen melambung tinggi di udara di sana. Apil kembali datang. Pantas begitu saja dengan Elita nomor punggung 9. 5 melawan 5. Sepuluh angka kali ini jauh tapi kali dalam hati si kecil di belakang sana April nomor punggung 8. 6 melawan 16. Media poin. Data kali ini dengan satu servis bola serba kurang satu poin. 17 melawan 6. Untuk Putri MRC Yuyun nomor punggung 11 Yuyun lepaskan servis. Masih dengan Sera di sana Jihan membagi Jihan. Kerja sahabatnya Wiwi membagi di sana dengan Elita nomor punggung 9. Masih kembali pelamboyan. Gagal nampaknya kali ini dengan Jihan. Sang setter nomor punggung 9. 18-18 masih di sana. Cynthia Agustin si nomor punggung 6. Turut kembali menyumbangkan angka untuk Putri Flamboyan Pasiria. 7-18 mencoba di sana Putri. Kembali ke sekret Bunda dengan sempurna April BKT-nya Sara. Masih dengan Yuyun mengalah Vira membagi Putri. Kurang deh. Kandas begitu saja dengan satu percepat quick ball yang dibawa dari Vira dan juga Putri nomor punggung 12. 8-18 masih dari MRC di sana Citra mampu dibaca dengan sempurna April. Satu serangan lewat dari 3 meter sudah dilakukan atas Salma dari kanan Putri. Satu strike meluncur keras kembali Kansela. Masih kembali Lita nomor punggung 9. 19-8 inilah dengan Wiwi si taktis di tok andalan Putri kita bersama. 18-19 Iben senang punggung 3 dari Putri Flamboyan gagal satu serangan dilakukan. 20-8 masih dengan Wiwi. Sempurna mendarat di jantung pertahanan Putri Flamboyan. I love you Wiwi. 21-8 timang sebelum bundar Mikasa dengan Wiwi. Nomor punggung 5 angkat bola cembur. Tiba pastinya Sera umpan lembunya satu cover bola kakak dilakukan dari Elita nomor punggung 9 Pindia Poy. 9-21 untuk Putri Flamboya. Datang di sana MRC tekanan lewat Citra. Masih dengan Salma mengalau Ife nomor punggung 3. Kakal rail bolong di udara. 22-9
Masih dengan putri nomor punggung 12 dari putri pelapor yang datang di sana, Sera. Selamatkan dengan sempurna kali ini, Wiwi. Si artis TikTok kondang Jawa Tengah. Wik, habin Pak Yuni, Wik. 23 melawan 9 lampu kuning sudah menyala untuk tim tamu pelamboyan di sana, Sera. Satu kuil udara berhasil dimenangkan apa Sera Monika. 10 melawan 23 Bidia Boy kembali untuk tim tamu pelamboyan Putri Pasirian Lumajang event. Lambung tinggi di belakang dengan Yoyon dan 7 Vira membagi dengan Lita. Masih ada event yang kalau berbeda di India. Sempurnakan event kali ini Putri Citra lakukan kembali Salma. Masih dengan Citra Bangkalau Nyo. Kali ini datang dengan Sera. Lambung di udara Citra Amanda. Itu tadi memori. Itu tadi memori. 24 melawan 10. Masih dari Putri Pelaboyan di sana. Salma. Bepor kecil ketertinggalan dengan 13 angka sementara di penghujung set yang ke-6. Dengan nomor 9 di belakang sana dengan sampah serseter mereka adalah nama Pelaboyan. Dua. Gagal satu pasenya Wiwi. Melawan 24. Konsentrasi di belakang sana dengan satu sepi jalan kuat sudah ada. Tak gerambu. 13 melawan 24. Servis bola kali masih dikuasai dengan sempurna Jihan Sanse karena nomor 9 datang MLC di sana. Lita. Satu covernya event kali ini dilakukan sudah abu. Masih dengan Putri Bangkalau datang Lita. Luar biasa. Menutup perlawanan di set yang ke-6. Sekaligus set penutupan atau set terakhir pada pertandingan. Boleh, boleh, boleh. Antara tim tamu Putri Pelamboyan Pasirian Lumajang berhadapan dengan tim tuan rumah.